Selesai. Yeay. Apakah ada yang sama setiap habis minum kopi pasti kayak jantungnya itu berdebar-debar? Banyak sekali balonnya. Hanya biasanya saya itu selalu bersedih, kayak bisa rasa lagi mau menangis lagi saya ini. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Dwi Putri Channel. Jadi hari ini mau jalan-jalan sendiri, mau me time. Iya, ini kayaknya kedua kalinya deh saya jalan sendiri. Biasanya kan berdua sama adikku atau pergi dengan teman-temanku. Yang pertama kali itu jalan sendiri waktu ulang tahunku tahun lalu. Dan sekarang saya mau coba lagi jalan sendiri dengan vibes yang berbeda. Maaf ya agak berisik, ada bapak yang kerja di bawah. Ini cuaca panas sekali, jadi saya mau pakai topi. Oke, udah siap. Mari kita, let's go. 3, 2, 1. Yang 8 atas A. Yang A ya? Iya. Yang ini ya? Iya. Oke, A8 buat nanti air panas untuk sajadah jam 2.15 ya, Kak? Iya. Sudah beli. Tapi yang jam 12 tadi itu sudah habis. Sudah selesai nonton kan? Dan sekarang saya belinya yang jam 2.15. Jadi sekarang saya mau kemana ya? Pokoknya jalan-jalan dulu lah. Nanti balik ke sini lagi. Guys, jadinya main time zone. Saya mau coba banyak hal. Ini beli kartu yang harga 50.000, isinya 48. Mau main apa ya? Bingung. Masih benar-benar cuma saya sendiri di sini. Wah, serunya. Ini gak bakalan malu sih. Oh my god. Kalau ada adekku ini pasti sudah bahagia sekali kita dua nih. Oke, saya mau main basket. Flashback waktu sama adekku. Jadi kenapa adekku terus gak bilang, astaga. Oke, mari kita main. Main apa? Ini sekali permainan. Jadi saya mau main pukul-pukul itu. Tidak tahu, keras sekali. Thank you.
sekarang mau coba naik motor-motor. Benar-benar menyenangkan diri sendiri. Ya, walaupun sampai kos bakalan sunyi dan sedih lagi. It's okay, setidaknya hari ini aku puas-puasin dulu diriku. Oke, masih ada sekitar setengah jam. Jadi saya mau turun dulu, mau beli kopken, kopi kenangan. Haus-haus habis main-main, teriak-teriak. Seru sekali. Kopi kenangan mantan yang reguler aja. Oh my god, tinggal 15 menit lagi. Jadi saya harus naik lagi ke atas dan kita langsung aja untuk menonton air mata di ujung sajadah. Apakah ada yang sama? Setiap habis minum kopi pasti kayak jantungnya itu berdebar-debar. Tapi suka minum kopi. Oke, mari kita langsung aja ke sana. Udah masuk. Sini, lihat. Kosong. Ya, sudah mati lampunya. Udah mau mulai. Padahal saya baru mau bicara. Selesai, yay. Dan keren sih filmnya, 10/10 lah. Sedih, awal-awal dikasih bahagia, tiba-tiba jadi sedih. Sedih, yang pertama kali bikin saya sedih itu pas suaminya meninggal. Itu langsung menangis, terus ada cuplikan yang dia tuh menangis di kosan. Itu kayak melihat diri sendiri. Pokoknya ini kalau misalnya kalian posisikan sebagai ibu, itu pasti kalian berasa sekali sih. Saya saja yang memposisikan diri sebagai seorang ibu itu kayak, ya Allah, menangis. Pokoknya nonton, harus nonton air mata di ujung saja dah. Oke, saya mau lanjut lagi. Tinggal saya sendiri. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break.
time, staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time, staying strong. Halo semuanya, jadi saya sekarang sudah di alun-alun kidul. Agak menyedihkan ya. Tadi saya sudah beli jagung bakar. Begini ya harganya 8.000. Mari kita coba. Two hours later. Wow, ramai sekali. Ini saya mau duduk di mana ini? Pengen yang di bawah lampu sih. Tapi kok ramai gitu kan? Ini kan malam minggu, jelas ramai lah. Jadi saya beli di takoyaki. Ini nih. Harganya 10.000. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sembilan per sepuluh enak, cuma kurang pedas. Tadi saya bilang pedas, tapi tidak pedas. Sekarang kita ke tahu kejerot. Harganya 5.000. 7/10 karena tidak panas, tidak hangat, ini sudah dingin. Selanjutnya ada bakso bakar. Ini 8/10 karena terlalu tebal dagingnya. Tadi saya beli ini harganya 15.000. ini balon-balon lucu kan, lucu. Wah, banyak sekali balonnya. Pasti banyak yang komen, masa kecil kurang bahagia. Udah bocil beli. Kalian sudah pernahkah jalan-jalan sendiri? Me time, betul-betul kayak menikmati waktunya kalian sendiri, kemana-mana sendiri begitu. Sudah pernah atau belum pernah atau malah lebih sering me time-nya? Soalnya sih jarang sekali me time. Lebih sering itu quality time berdua sama adikku. Pokoknya kayaknya setiap hari deh quality time. Terakhir kali kesini itu saya ke alun-alun kidul itu berdua sama adikku. Waktu itu adikku pengen sekali datang makan di sini. Posisinya itu sudah sore dan tidak ada kendaraan. Terpaksa saya sewa motor. Sewa motor terus kita masak ayam kecap waktu itu. Kita masak ayam kecap pedas. Terus kita bawa bekal ke sini dan kita makan di sini. Betul-betul hanya untuk memenuhi keinginannya untuk makan di alun-alun ini, alun-alun kidul. Padahal kalau dipikir itu sudah posisinya sudah maghrib kayaknya. Sampai sini kita sholat maghrib dulu, habis itu baru kita duduk dan makan, menikmati bekal itu. Setelah makanannya habis, kita langsung pulang dan motornya langsung dikembalikan. Oke, secepat itu. Tidak, saya sewa motornya satu hari. Jadi dikembalikannya besok dan besoknya itu baru kita jalan-jalan. Seperti itu sih, sebenarnya Jogja ini penuh sekali dengan kenangan bersama adikku. Karena setiap tempat itu pasti selalu kita datangi berdua. Makanya biasanya saya itu selalu bersedih kayak hatiku langsung tersentuh dan langsung air mataku itu langsung berkaca-kaca setiap kali melewati tempat yang kita datangi berdua. Kayak langsung teringat kita cerita sama-sama, ketawa, baku marah. Memang sih agak berat kayak menjalani kehidupan sendirian itu. Dari yang kita tiba-tiba berdua langsung sendiri tanpa aba-aba, tanpa peringatan langsung.
sendirian. Oh, ya Allah, besar sekali cobaan dan berat. Kayaknya setiap pembahasan apapun tentang Jogja, tentang kota-kota lain, pasti aja pembahasannya tuh masuk ke adikku. Jadi kayak apa-apa pasti yang dibahas adikku. Kayak mau makan apa, tiba-tiba makan sesuatu, ingat adikku. Ke tempat ini, ingat adikku. Dan waktu adikku ulang tahun pun, 3 Desember tahun 2002 kemarin, tahun lalu, saya itu merayakannya di sini. Saya belikan dia kue di Mirota, kasih tulisan umurnya yang ke-20 tahun. Saya Yudi sepupuku, ya Kampus Merdeka di Semarang. Terus dia jalan-jalan ke sini, pas-pas juga itu ulang tahunnya Ain yang ke-20 tahun. Terus kita rayakan di sini deh. Saya belikan dia kue, terus kita tiup lilin di sini. Betul-betul momen yang paling berharga sih. Sedih saya rasa lagi, mau menangis lagi saya ini. Okay, maybe sampai sini aja dulu videonya. Saya mau main-main balon dulu, mau makan. Sampai ketemu di next video, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.